Oke, CP Batra Maju Sejahtera. Ini nomor mesinnya. Indikasi kerusakan kemarin MOSFET meledak ini. MOSFETnya meledak, sekarang udah rapi lagi. Udah rapi, terus HF kemarin mati ya, nggak berfungsi. Jadi salah satu sinyal dari PCB control ini nggak memberi output gitu, nggak memberi input, sorry. Memberi input, jadi kita repair kemarin. Kalau kerusakan yang lain tidak ada, cuman penyebab kerusakan MOSFET kemarin, nah ini kabelnya ya, kabelnya sudah ngefong ya. Ini sudah dikasih silikon baru. Oke, sudah rapi ya, silikon baru semua. Nah ini kita ganti kabel baru kemarin. Jadi gini teman-teman, begitu pentingnya ya kalau kita masang soket itu harus benar-benar rapat, harus benar-benar siap pakai, siap guna gitu. Nah kalau penyebabnya hanya seperti ini kan sepele ya, hanya kabel begini bisa ngerusak MOSFET, aman ya. Jadi kita harus pastikan benar-benar kencang agar nggak ada suatu kendala gitu untuk si kabel ini, kabel pengantarnya. Akhirnya apa, kalau kabelnya longgar dia panas ngefong, akhirnya kabelnya rusak. Dan saluran dari listrik, saluran dari mesin ke output terminal terhambat gitu. Kalau yang lain normal ya, normal. Nah, kita coba langsung aja, kita hidupin. Oke, ini kita hidupin. Kita mulai dari ampere ya, ampere terkecil, dua inisialnya 20 ya. Sini aluminium sama besi. Oke, kita pindah dulu ke PC ya. PC ke PC. Nah ya, untuk aluminium dia lebih tinggi ampere inisialnya daripada DC ya. Kasih separuh lah, karena keterbatasannya stand kita kecil ya, jadi nggak bisa hampir gede-gede. Kita start, setting start ampernya sama N ampere, dikasih 1/4 nya ya. Fungsi start ampere dan N ampere ini berfungsi pada saat dia posisi otomatis. Kita pindah lagi ke mana, terus up slope down slope, kita kasih grip 1/4 biar nggak lama-lama durasinya. Ini down slope nya terus flow sama down slope. Baru jalan lah, karena biasanya nggak bisa setting.
Terus ini tetap kita maksimalkan ya, frekuensinya kita pindah ke high. Dikombinasikan dengan upslope, downslope otomatis. Sudah fungsi ya, tinggal kita pindah ke AC. AC kita setting dalamnya kasih satu strip aja, terus itu kita kasih separuh. Maksimalkan lagi potensinya. Oke. Kita kasih inisial paling kecil. Oke, fungsi mantap. Terus kita main di spot rail. Well, kita pindah ke DC. Terus ini tergantung apa yang di spot ya, aluminium atau besi ya. Ini saya mau spot yang besi aja, lebih mudah. Ini yang lain nggak perlu, nggak perlu. Kita main cuma ampere sama spot wellnya ya. Ini timer. Kita main ampere sama timer. Ini sementara timernya nol ya. Kita kasih satu strip. Oke. Fungsi semua mantap. Saya sudah kembali seperti semula lah, seperti mesin baru. Mantap lampunya. Oh ya, untuk pemasangan tetap diperhatikan. Yang plus dapat ground, yang min dapat stang ya. Ini kita harus perhatikan. Untuk perawatan kalau bisa 1 bulan sekali, nah kalau memang tempatnya berdebu 1 bulan sekali disemprot pakai kompresor ya. Kompresor jangan sampai terlalu berdebu. Oke. Nah, sudah bagus, tekanan angin bagus. Jelas siap meluncur ini. Oke, terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa.